Masih bersama saya Budiman Tantrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Taufik Basari, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem. Tobas, jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kebebasan berekspresi dan demokrasi tetap terbuka? Ya, pertama kita garis bawahi pesan dari Presiden dan pesan dari Istana tadi yang sampaikan oleh Mbak Dini, ya, bahwa sikap dari Presiden dan Istana clear. Kritik itu merupakan suatu hal yang biasa, ya, dan pemerintah atau Presiden tidak bereaksi berlebihan terhadap itu. Dan itu harus diterjemahkan dengan baik, diadopsi dengan baik oleh seluruh pihak. Nah, oleh karena itu, maka yang pertama menurut saya ajakan ini, hormati setiap perbedaan pendapat yang ada. Yang kedua, hargai kritik yang diberikan. Mau senyeleneh apapun kritik itu, ya, termasuk dengan mural, dengan meme, dan sebagainya, itu adalah bentuk dari macam-macam kritik yang ekspresif. Ya. Yang ketiga, jangan melulu gunakan pendekatan yang represif, pendekatan hukum terhadap kritik-kritik yang diberikan. Ya. Yang keempat juga, kita jangan selalu melihat bahwa kritik ini harus memberikan solusi tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Abdillah Toha, ya, sebuah penguasa itu harus melihat kritik itu adalah masukan, yang mencari solusi adalah penguasa. Dan yang terakhir, kepada seluruh masyarakat menurut saya, mari kita jaga alam demokrasi ini. Okay. Jangan sampai ada yang menumpang demokrasi dengan memanfaatkan suasana demokrasi, dengan melakukan fitnah, hoax, berita bohong, penghasutan, dan sebagainya, sehingga nanti yang muncul adalah kritik yang murni yang akan dapat penghargaan dari kita semua. Oke, baik. Mas Yaya, jadi gimana yang Anda harapkan dari pemerintah agar kebebasan seperti Mas Yaya dan seniman tetap bisa terjamin sebetulnya? Menjaga. Kalau misalnya ada macam gambar-gambar bagus seperti kemarin itu malah dipelihara, direspon oleh yang lain, bukan dihapus. Jangan sekali-kali ngapus lah, apalagi dengan asal ngecat dan apa itu kan pengotoran. Satu, jadi tolong ditimbang. Kalaupun ketemu siapa yang bikin, malah diajak kumpul. Seperti di Malang misalnya, untuk supaya ngisi ada tembok kosong, ya, di pembangunan jembatan kota atau apa itu, wali kotanya mengajak semua penggambar untuk gambar bareng dan ngisi tembok itu. Ada 30 gerombolan, ada sekian ratus penggambar. Itu diajarin, nanti temanya diatur bareng. Itu entah harapan itu nanti negeri ini mau dibawa ke apa, itu kan pasti gambarnya indah. Terus mau ngomong, oke, kalau ada pertambangan nanti menguasai tanah dan apa-apa yang berakibat apa, menyuarakannya gimana? Misalnya, atau perkebunan yang kemudian harus memusuhi petaninya, itu kan hina, tindakan hina. Yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan omongan yang, atau berembuk, tiba-tiba memakai kekerasan. Itu kan tindakan hina. Kalau mau kayak gitu gambarnya gimana kalau kita tidak akan lebih, ini loh sifat binatang kalau tidak mau ngomong kok. Iya kan, tidak punya akal budi. Misalnya itu. Jadi ada pendidikan, misalnya bagaimana sih gambar yang baik dengan isi yang baik. Jadi kritik juga tidak bisa mau pakai ukuran sopan santun dan kata apa itu misalnya. Terus lagi ada festival tadi itu dikerjain festival oleh kelompok seniman. Ya, enggak, Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk 17 Agustusan ini. Ayo api-apian bikin gambar. Oke, baik Mas Yaya. Juga pendidikan ini, Mas. Pendidikan kayak gitu, dari sejak SMP atau SD. Gambari tembok-tembok, pagar-pagar sekolah atau ruang kelas atau apanya. Kayak gitu, itu indah. Baik, ya baik Mas Yaya. Gitu, jadi tahu. Ya, baik. Pak Abdillah Toha, jadi Pak Abdillah, jadi apa yang harus dikerjakan pemerintah agar ruang kebebasan itu tetap terbuka? Ya, jadi begini, Mas Budiman, ya. Lebih dahulu saya mau mengomentari Mbak Dini tadi, ya, bahwa saya tidak setuju dengan kritik harus membangun. Itu bukan berarti harus memuja-muji. Jangan kritik itu harus diminta solusinya. Solusinya dipikirkan, kan, menghadapin orang-orang pinter di pemerintahan. Ya kan? Kritik itu menunjukkan kesalahan, itu saja. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan mengenai kebebasan berekspresi yang tadi saya lupa sampaikan, bisa punya ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah menurun, ya, dengan tindakan-tindakan polisi dan sebagainya. Ada yang berpendapat tidak, sama saja dan sebagainya. Tapi pandangan saya begini, ya, kritik-kritik di Indonesia ini sekarang kepada pemerintah itu masih terus ada. Hanya satu saja, yaitu kekurangannya adalah meskipun Presiden mengatakan dia tidak keberatan dengan kritik, tapi tidak merespon pada kritik-kritik itu. Tidak merespon kritik-kritik itu, oke.
Ya, jadi saya bisa memberikan banyak contoh. Ya, ya. Umpamanya kita ambil saja contoh umpamanya masalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Sudah dikritik habis-habisan, ya kan? Kemudian Ombudsman mengatakan itu melanggar. Sekarang Komnas HAM juga mengatakan melanggar. Masih terus tidak ada solusi dan tidak ada jawaban dari Presiden. Hal semacam ini tidak bisa dikatakan ini bidang hukum. Saya tidak bisa masuk. Tidak bisa begitu. Oke. Kritik baik. Harus direspon. Ya baik. Kan? Nah, itu yang sebetulnya kekurangannya. Ya, kalau tidak saya khawatir terus terang, Mas Budiman, ya, bahwa salah satu legacy dari Presiden Jokowi ini adalah melumpuhkan KPK. Padahal korupsi ini adalah masalah terbesar di negeri ini yang sampai sekarang bukannya menurun, tapi malah naik. Saya bisa berikan ratusan. Oke, baik, Pak Abdillah. Oke, Mbak Dini Purwono, silakan. Direspon apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menanggapi kebebasan berekspresi tetap hidup subur di negara demokrasi ini? Ya, Mas Budiman. Tadi saya ingin tambahkan sedikit mungkin ya di sini dalam kesempatan ini, karena ada satu isu mengenai pertanyaan presiden itu lambang simbol negara atau bukan, sudah dijelaskan oleh tadi Mas Tobas, tapi saya ingin menyampaikan di sini supaya masyarakat juga paham ya, bahwa yang dikatakan empat simbol identitas bangsa NKRI itu adalah sang merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi kalau bicara simbol yang itu gitu loh, supaya semuanya juga paham. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Budiman tadi, apa yang harus dilakukan pemerintah, pastinya ini kan menjadi salah satu evaluasi ya, saya percaya bahwa menjadi bagian evaluasi oleh Presiden terhadap kinerja kepolisian, bahwa pemerintah sekali lagi melindungi hak kebebasan berekspresi dan aparat harus juga memperbaiki diri untuk bisa menggunakan pasal dengan bijak. Tapi masyarakat juga harus bijak nih menyampaikan kritik. Kritik okay. Juga harus konstitusional gitu kan, jangan sampai kritik itu malah menjadi peristiwa pidana. Begitu Mas Budiman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini, Tobas, Mbak Yaya, dan Pak Abdillah Toha. Pesan-pesan mural di tembok bisa saja merupakan ekspresi kegelisahan rakyat. Kegelisahan itu tidak perlu dihapus atau malah dirobohkan. Seorang pemimpin justru perlu mendengarkan kegelisahan rakyat. Mendengar suara rakyat dan melaksanakannya adalah salah satu jalan demokrasi. Kemerdekaan itu termasuk kebebasan berekspresi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Selamat malam dan terima kasih.